Halo Indi. Ya, silakan Romo. Ya. Romo tadi, silakan. Ya. Eh, sudah masuk materi. Bapak Ibu, persahabat meditasi, selamat malam. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Nama Ya, pada budaya. nama. Pada malam hari ini kita akan kita kembali lagi bersama-sama dengan Romo Wirya untuk berlatih meditasi cinta kasih, yang mana dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sesi pertama nomor satu adalah sesi meditasi 19.30 sampai dengan jam 12.21, terdiri dari 4 sesi, yaitu sesi pembukaan sekarang yang saya lakukan, kedua penjelasan oleh Romo Wirya, ketiga meditasi cinta kasih, 4 pembahasan dan diskusi bersama. Nomor 2, selama meditasi agar mic di mute dan tidak di unmute kecuali dipersilakan oleh Romo. Ketiga, jika ingin bertanya silakan mengangkat tangan, pencet tombol raise hand. Keempat, mohon video dinyalakan agar bisa dilihat oleh Romo Wirya. Bagi yang ingin berdana paramita dapat disampaikan melalui rekening BCA nomor 496-1266-666 atas nama Minarni Talib. Dan kemudian untuk Dhamma Desana, untuk kebaktian pada hari Minggu tanggal 28 Maret itu dimulai dari pukul 9 sampai dengan selesai. Dhamma Desana atau sharing Dhamma akan dibawakan oleh Bante Indamedo. Ya, demikian pengumuman saya. Terima kasih. Silakan Romo Wirya. Ya, terima kasih Romo Teddy. Bapak Ibu, sahabat meditasi, selamat malam. Namo Buddhaya, Suki Hotu, salam bahagia, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Sungguh suatu keberuntungan kita bisa bersama-sama melaksanakan meditasi, apalagi di sini ada senior. Senior saya nih, Romo Pujimin. Jadi kita sama-sama melaksanakan meditasi. Nanti untuk mengingatkan bahwa kita harus tetap senyum, nanti saya akan bunyikan bell. Bellnya seperti ini. Bisa kedengaran ya bunyinya ya. Kedengaran nggak? Cukup ya? Ah, bagus. Iya, Romo. Nggak bisa jalan area. Oh. Ya. Hari ini kita membahas sedikit mengenai mengapa kita meditasi. Ya, apa sih perlunya meditasi itu dan apakah ada nama lain? Meditasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu meditatum yang artinya merenung. Ya, merenung. Nah, kemudian berkembang menjadi kata-kata ya meditasi dan seterusnya. Ya, meditasi itu tujuannya banyak. Antara lain yaitu melatih pikiran dan perasaan untuk mencapai keseimbangan. Nah, ini yang penting nih. Di pikiran kita, ya di otak kita ini ada organ-organ, ya kelenjar-kelenjar yang berfungsinya sebagai berpikir dan juga merasakan. Dan antara berpikir dan merasakan itu harus seimbang. Kalau tidak, banyak perasaannya yang terlalu berkembang ya, maka juga kurang baik karena nanti pertimbangannya tidak logis. Begitu juga kalau hanya mementingkan pikiran saja ya, tanpa ada perasaan jadi kaku. Ya, jadi saklek gitu. Jadi penting. Nah, meditasi apapun metodenya bisa mengembangkan ini. Ya. Prinsipnya dalam meditasi ya untuk mengembangkan keseimbangan itu adalah terima apa adanya. Jadi kita menerima apa adanya.
ya, tidak menolak. Nah, menolak itu artinya jauh dari diri kita. Tidak juga melekat. Melekat itu dari luar masuk ke diri kita. Karena kalau sudah ada persepsi menolak dan melekat, maka timbullah suatu kegelisahan. Kalau senang dilekati, ya pengen lagi, tetapi kalau tidak senang ditolak, tidak mau ketemu lagi. Dan arahnya menimbulkan kebencian. Nah, kalau melekat, arahnya bisa menimbulkan keserakan atau lobah. Nah, dua-duanya ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pikiran kita. Nah, karena itu dengan meditasi bisa melatih ini. Ya, jadi prinsipnya kita nerima apa adanya. Sensasi apapun kita terima. Jangan dimusuhi sensasi itu. Gangguan-gangguan jangan dimusuhi. Ya, karena kalau kita musuhi, timbul apa? Menolak. Menolak ya berarti kita kebencian. Ya, dalam meditasi masa kita timbul kebencian. Ya. Nah, mempertahankan kesadaran saat ini. Ya, di sini. Ini kesadaran saat ini, di sini itu penting. Karena kalau kita sedang duduk, tapi kita tidak menyadari kita duduk, contohnya kalau ngelamun deh. Kalau ngelamun, kita duduk di sini, pikiran kita melayang entah kemana. Nah, kita tidak menyadari. Dan ini tentunya nggak baik. Tidak baik untuk pikiran kita yang bisa menimbulkan ketumpulan. Ya, ketumpulan pikiran kita. Jadi tidak cerdas, tidak waspada lagi. Nah, oleh karena itu penting. Nah, setiap kali kita meditasi, kita harus sadar tubuh kita seutuhnya dan sadar kita ada di sini, di mana, di rumah, di duduk sini. Itu penting karena apa? Begitu nanti dalam meditasi kita seolah-olah ada di tempat lain, ya ada di angkasa misalnya, di awan atau di puncak gunung, itu bukan yang sebenarnya. Itu adalah pikiran kita. Ya. Nah, jadi jangan sampai hal demikian, tubuh kita di sini, pikiran kita entah kemana. Ya. Karena kalau kita sering demikian, itu artinya nanti tujuan meditasi untuk mencapai keseimbangan itu kurang didapat. Selalu dalam keadaan sati atau mindfulness atau eling. Nah, ini penting juga. Kalau kita bisa sadar saat ini, ya, hanya dalam meditasi saja, tetapi dalam kegiatan sehari-hari itu kita juga harus mindfulness atau sati. Lagi jalan, ya, kita tahu langkah kaki kita, ya, tidak usah dihitung, ya. Nah, cukup kita tahu kita melangkah. Dan arahnya kemana kita tahu. Ya, kalau arahnya mau misalnya ke wihara, ya wihara itu adanya lurus, ya kita tidak akan menyimpang. Begitu juga dalam pekerjaan. Kalau mindfulness, ya maka pekerjaan akan lebih baik. Nah, dengan meditasi juga, apalagi dengan cinta kasih, kita bisa membuat air mata. Ya, ntar kita akan membuat. Jadi boleh juga nantar ini ntar ya waktu lagi sebelum meditasi disediakan satu gelas ya atau apa aja aqua kayak apa kayak yang penting air putih dan di gelas maksudnya jangan di metal. Ya, di plastik masih boleh. Nah, di sini meditasi juga bisa memperlambat proses penuaan. Ya, ini yang wajahnya muda, tentunya jangan sampai nanti wajahnya seperti ini. Oh, itu berarti dia nggak ngerti anicca, betul. Ya, tetapi kalau bisa aniccanya itu diperlambat. Ya, segala sesuatu pasti itu anicca atau tidak kekal. Tapi ketidakkekalannya, apalagi yang menyangkut wajah estetika ini, ya kita usahakan. Ya bisa diperlambat ya dengan diperlambat begini maka ya kan penampilan akan lebih baik ya. Nah, membangkitkan hormon bahagia. Hormon bahagia itu adanya di otak kita. Ya, apa itu hormon bahagia? Dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin. Nah, kita akan bicarakan masalah hormon bahagia ini. Ini hormon bahagia ini terutama endorfin, kalau kita sedang meditasi, khususnya meditasi cinta kasih, metta, karena kita mengembangkan rasa bahagia, ini dia akan keluar.
endorfinnya nih dari kelenjar pituitari. Nanti gambarnya akan diperjelas ya. Nah, begitu dia keluar, ini adalah morfin yang ada di dalam tubuh kita, yang dihasilkan tubuh kita. Jadi dosisnya tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan keluarnya endorfin itu, maka rasa sakit itu hilang. Ya. Nah, makanya dengan meditasi cinta kasih ini biasanya bisa duduk lebih lama. Karena apa? Karena rasa sakitnya bisa dianulir oleh ini dia nih, endorfin ini. Ya. Kok enggak jalan ya? Nah, apa itu hormon bahagia? Hormon bahagia itu kita singkat DSO. D-nya adalah dopamin. E-nya endorfin. S-nya serotonin. O-nya adalah oksitosin. Ini kalau otak kita, ya, dopamin itu ada senyawa kimia di dalam otak kita. Ya, ini fungsinya itu berkaitan dengan motivasi dan penghargaan. Ya, merasa puas hasil meraih suatu tujuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting ya, terutama kalau anak-anak sekolah ya. Kalau dia mendapat prestasi, coba kita hargai. Harganya itu bisa dengan pujian cukup ya, tapi bisa juga dengan hadiah. Ya, itu biasa terjadi. Nah, misalnya seorang anak mendapat nilai matematika 6 gitu ya. 6. Sebenarnya kan sebenarnya udah cukup kan, pas-pasan. Tapi kalau kita tidak memberikan penghargaan, maka seolah-olah hasil apa yang dihasilkan itu tidak artinya. Apalagi malah dimarahi, masa sih 6 katanya, mesti 10 dong katanya. Nah, itu malah mematahkan. Nah, dengan memberikan penghargaan yang sekecil apapun, ya, itu maka hormon dopaminnya, ini dopamin di sini, yang senyawa kimia ini akan keluar dan bisa menimbulkan apa? Rasa bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya cobalah bermurah hati sedikit kalau memberikan pujian. Tapi yang wajar pujiannya tentunya. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam sekolah, para guru, ya, kalau sistemnya sekarang, itu tidak ngomelin kalau anak yang mendapat nilainya kurang, tetapi malah dimotivasi. Karena kalau tidak, maka anak ini akan kekurangan hormon dopaminnya. Ya. Kedua, endorfin. Nah, ini endorfin. Endorfin ini keluar dari kelenjar pituitari. Nih, ini kelenjar pituitari. Kecil sekali, segede kacang. Ya. Apa efeknya? Menghilangkan rasa sakit. Meningkat ketika terlibat dalam aktivitas fisik. Seperti makan enak tentunya ya. Ya, berolahraga atau hubungan seks, ya. Nah, khususnya dalam meditasi, manakala kita sudah mengembangkan rasa bahagia di pikiran, di hati, ini endorfinnya keluar. Ya, dan menghilangkan rasa sakit. Nah, rasa sakit kaki yang ketekuk itu bisa hilang. Makanya bisa duduk 1 jam bahkan 2 jam. Ini peserta kita nih ada yang duduk bisa sampai lebih dari 2 jam. Ya. Kenapa? Karena dia merasa puas, merasa bahagia. Nah, karena itu maka sebelum kita meditasi dengan metode apapun ya, coba kita timbulkan rasa bahagia dulu. Ya, supaya ya di otak kita menjadi fresh. Ya, ringan. Ini. Kemudian serotonin. Nah, serotonin adanya di sini. Sebenarnya ini senyawa kimia, bukan dari kelenjar ya, senyawa kimia. Kunci kebahagiaan ya, mengalir saat kita merasa puas. Kalau kita merasa mengerjakan sesuatu hal ya, timbul rasa puas ya. Nah, ini serotonin yang keluarin. Nah, makanya kalau anak-anak balita atau anak-anak yang masih ya di bawah umur masih senang dengan main main boneka atau Lego, terutama main Lego tuh ya, disusun-susun menjadi rumah. Nah, dia kan puas tuh. Ya, dia kan memperlihatkan kepada orang tuanya, "Mah, Pa, lihat nih aku bisa bikin rumah." Ya. Nah, kita harus memberikan pujian. Ya, sehingga serotonin-nya itu keluar. Ya.
waktu berprestasi, prestasi apa aja juga, yang sekecil apapun, dan merasa penting ini merasa diorangin gitu, ya. Kalau dalam dalam keluarga ya misalnya, jangan ada pun satu yang di sebagai anak, ya anak yang kurang gitu diperhatikan, ya. Kemudian kalau kekurangan serotonin, merasa kesepian, suka muram, ya tidak bahagia, ya. Mengatur suasana hati sih ini ya, tidur, nafsu makan, pencernaan, kemampuan belajar, meningkatkan memori. Jadi dengan timbulnya serotonin ini, maka daya ingatnya akan bertambah. Ya. Bapak Ibu sekalian, serotonin adalah suatu kunci kebahagiaan. Jadi ya, kita juga bisa misalnya kita berbuat sesuatu ya, menyelesaikan suatu sesuatu gitu ya. Selesai, kita puas, kita boleh memuji diri kita sendiri. Aduh, aku pinter ya, bisa menyelesaikan. Nah, itu udah suatu penghargaan pada diri sendiri kalau nggak ada orang lain. Ya. Nah, makanya kalau anak kecil itu memperlihatkan hasil karyanya itu jangan dicuekin gitu. Tetapi ya cobalah diberikan penghargaan, ya. Oksitosin. Nah, oksitosin ini, nah, keluar dari kelenjar hipotalamus. Ini hipotalamus. Hormon cinta. Penting untuk waktu persalinan. Ini banyak pada berperan pada pada wanita yang waktu persalinan, waktu hamil kemudian melahirkan ya. Waktu menyusui juga. Kenapa? Karena ada ikatan antara orang tua dan anak yang kuat. Makanya anak yang sehat itu harus diberikan ASI. Kalau mampu ya, kalau memang mampu memproduksi ASI. Tapi kalau tidak, dengan susu lain, ya nggak apa-apa. Cuman, sini hubungan antara cinta, hormon cintanya, hubungan antara orang tua dan anak, kalau itu terjadi karena menyusui, maka oksitosin ini akan keluar. Ya, baik si ibu maupun si anak. Meningkatkan kepercayaan, empati, ya, dan ikatan dalam hubungan. Makanya kalau anak yang nggak empati dengan temannya atau ikatan dalam keluarganya kurang, nah mungkin oksitosinnya kurang. Kalau ditelusuri, mungkin dia waktu masih kecil kurang diberikan ASI karena produksi ASI orang tuanya kurang. Ya kemungkinan begitu. Meningkat dengan kasih sayang secara fisik seperti ciuman, kalau anak kecil kan ciuman ya, pelukan anak, kalau anak dipeluk juga rasanya senang ya, dan hubungan intim. Dan inilah namanya hormon bahagia yang keluar pada waktu kita meditasi, khususnya meditasi cinta kasih. Kenapa? Karena kita mengembangkan rasa bahagia, sehingga semua ini akan keluar ya. Nah, dengan demikian maka nilai meditasi kita akan berarti ya. Tadi dikatakan kalau kita meditasi kan bisa membuat air mata. Nah, hari ini saya akan mengulang lagi secara ringkas saja ya. Lanjut. Arya, lanjut. Enggak bisa digerakkan ini. Membuat air mata. Air ya ternyata dapat menerima informasi dan bisa menangkap getaran. Ya. Menangkap getaran. Sebentarnya ada masalah. Romo dikecilin aja Romo. Apanya? Oh ya udah, Mak Romo udah dicek. Ya baik, enggak apa-apa. Kalau getaran itu kan dari suara itu ya, suara ya, berarti bahasa. Bisa juga tulisan. Ya. Makanya tulisan-tulisan yang rajab ya, hu atau juga tulisan-tulisan kalau di Reiki kan ada simbol-simbol, itu sebenarnya mengandung getaran. Nah, getaran itu bisa ditangkap oleh air.
ya, tulisan, gambar, ya, musik. Nah, musik juga demikian. Ya, tetapi musik yang slow tentunya. Air bisa mengerti, menyimpan dan menyalurkan informasi. Ya, jadi kalau ada segelas air, kita misalnya kita marah-marahi gitu ya. Nah, marah-marah kan itu bahasa kan, getaran. Getaran itu masuk ke dalam apa? Air itu. Nanti ternyata ya, kristal, bentuk kristal airnya itu beda sekali. Kalau dimaki-maki atau dimarahi dengan kalau didoakan atau dimasukkan bahasa, tulisan dan musik yang lembut ya. Pikiran dan ucapan melahirkan getaran atau vibrasi yang bisa merubah susunan benda lain. Ini adalah bentuk kristal air yang setelah didoakan. Bentuknya seperti ini. Saya nggak berikan yang sebelumnya. Sebelumnya agak pucat tapi gitu. Ya. Jadi doa, ya, kata-kata positif apa? Semoga bahagia, semoga sukses, ya. Ucapan-ucapan kalau lagi orang ulang tahun itu adalah kata-kata positif. Musik, tulisan, gambar ini mempunyai ini loh, mempunyai makna. Dan kalau kita dekatkan dengan air, air itu akan kena vibrasi dari kata-kata atau tulisan atau gambar tersebut. Ya. Makanya ada orang dia ambil segelas air kemudian dia tulis di kertas ya, di kertas kuning atau apa tulisan ya, kemudian dibakar airnya dimasukin ke ini ya. Nah, itu nanti diyakinin ya itu airnya sudah mempunyai kekuatan energi. Itu sebenarnya bukannya tahyul, bukannya magic. Itu sebetulnya terjadi ini dia nih. Dua kata-kata positif, musik, tulisan, gambar itu punya pengaruh. Ya, energi, gelombang ya atau getaran, vibrasi, misalnya cinta kasih, prana, yang belajar prana, chi, reiki, tenaga dalam dan lain-lain. Nah, ilustrasinya. Ini orang mengembangkan pikiran cinta kasih. Ya. Kemudian diucapkan bahagia, bahagia. Ya. Nah, ini kata-kata dan pikiran ini merupakan getaran vibrasi. Vibrasinya ini masuk ke dalam air. Nah, ini adalah gambar molekul kristal yang belum diapa-apakan. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian ya doa lah, doa apa saja lah gitu. Nah, setelah dibacakan doa, kata-kata positif untuk beberapa saat, maka airnya menjadi, molekul-molekul airnya seperti ini. Nah, inilah air meta yang kita akan buat. Dan apa pengaruhnya terhadap tubuh manusia? Ya, tubuh manusia, ya, tubuh kita ini, ya, itu 80% malah adalah cairan. Nah, kalau kita cairan berarti di dalamnya itu ada bentuk-bentuk kristal. Ya. Nah, kalau kita minum air yang meta yang sudah didoakan kita minum, maka air yang mengandung kristal air yang bagus ini ya, yang telah bermakna ini kita minum, dia nanti menyatu mempengaruhi cairan dalam tubuh kita. Nah, sehingga orang itu bisa sembuh. Kalau dia meyakininya, ya. Nah, bisa sembuh sehingga ya penyakitnya bisa berkurang. Ya. Ini bisa juga dilakukan misalnya dari jarak jauh. Kalau kita misalnya mau membuatkan air meta kepada seseorang yang sedang sakit misalnya ya. Nah, bisa suruh aja dia megang air ya, megang air mineral, air apa aja gitu ya. Di gelas, jangan di metal ya, kemudian pegang dengan dua tangan. Nah, kita dari jarak jauh, apalagi kita sekarang punya Zoom. Ya, di HP kita punya Zoom, kita doakan. Kita yakini. Nah, sekarang saya akan bacakan doa dan saya akan kirim getaran cinta kasih untuk kesembuhan. Nah, kita bacakan. Itu terjadi loh. Ya, sehingga kalau air itu diminum oleh yang bersangkutan dan dia yakini betul-betul, maka dia akan sembuh. Nah, inilah pengaruhnya kata-kata doa itu dan energi, yaitu cinta kasih atau prana atau chi dan sebagainya.
ya. Lanjut. Nah, menyalurkan meta. Jadi begini caranya. Air di gelas atau di mana aja boleh aja kita pegang dengan dua tangan. Ya. Nah, kemudian kita kembangkan cinta kasih melalui pikiran tentunya. Ya, melalui pikiran kita kembangkan cinta kasih, kemudian melalui mulut kita kata-kata kita doakan. Ya. Kita doakan apa saja. Nah, kalau saya biasa, kalau kami diajarkan oleh Bhante Vima Ramsi itu mengambil cuplikan parita. Ya. Partainya pendek begini, ya artinya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, dengan kekuatan apa cinta kasih dan pikiran kita telah menyatu dan kata-kata, ya misalnya semoga dengan air ini akan menyembuhkan si Anu, bisa saja. Maka mengalirlah energi itu dan siap untuk dimanfaatkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian. Nggak salahnya kalau hari ini juga coba sediakan air ya. Ya nanti langsung kita minum. Kalau mau dibuatnya misalnya yang lebih banyak di galon, boleh aja. Galonnya kita pegang ya. Nah, terus kita kembangkan cinta kasih dengan doa, namun kita salurkan. Usahakan airnya itu jangan sampai habis, ditambahin lagi. Begitu juga kalau misalnya di botol aqua kita jangan sampai habis dan letakkan di tempat yang tidak dijangkau oleh siapa-siapa gitu, artinya yang terhormat lah. Kenapa? Karena air yang sudah kita doakan itu kristalnya itu akan lebih cantik, lebih bagus ya. Itu kalau kita tempatkan di tempat yang misalnya dekat WC ya, nanti getaran apa kotoran dari WC itu dia akan bisa masuk ke dalam air ini dan sehingga nanti terkontaminasi. Ya, nah oleh karena itu taruh di altar atau kalau nggak punya altar ya di atas lemari. Ya, sering-sering kita pegang, kita pancarkan. Ya, benar ya. Ini memang kalau energi bisa masuk ke dalam ke dalam air ini bukan hal yang ini. Termasuk juga ke dalam buah-buahan. Buah-buahan yang banyak cairannya. Ya, itu bisa. Waktu saya dulu masih aktif di Kalimasada, ya, waktu itu saya menjadi asisten pelatih. Itu salah satu praktek bagaimana betul tenaga dalamnya itu bisa tersalur, yaitu disalurkan ke tomat. Jadi diambil dua tomat, satu tomat yang dua-duanya diusahakan yang sama, ya, yang segernya sama. Ya, yang satu, ya. Taruh, jangan diapa-apakan. Yang satu lagi, ini ditransfer energi. Waktu itu ya kita diajarkan tenaga dalam ya, ditransfer. Terus, hasilnya nanti yang ditransfer dengan energi, itu tetap tomatnya itu seger. Nggak keriput. Tetapi yang tidak didoakan, yang tidak ditransfer, itu menjadi layu, jadi keriput-keriput. Ya, nah itu menandakan energi itu ada dan bisa disalurkan. Ya. Di benda-benda juga bisa, tetapi kalau air, nah jelasannya seperti itu. Karena dalam air itu ada molekul-molekul yang bisa menerima informasi. Ya. Nanti setelah ini kita belajar ini ya. Sekarang kita lanjut ya. Lanjut. Meditasi cinta kasih dapat menimbulkan vibrasi atau getaran cinta kasih. Saya jelaskan ya, karena cinta kasihnya kita salurkan, menimbulkan vibrasi. Inilah yang bisa kita transfer kepada orang yang membutuhkan. Kemudian meditasi cinta kasih harus diawali dengan senyum tulus dan bahagia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa merasakan bahagia. Nah, nanti hormon bahagianya itu bekerja. Senyum tulus dan senyum biasa ya, cuman ditarik aja kan bibirnya, tapi kalau tulus dan bahagia itu beda ya. Lanjut. Nah, lihat, meditasi nakasi diawali dengan senyum
yaitu sentus dan bahagia. Nah, lihat bocah ini, balita ini. Kan dia senyumnya itu alami sekali. Ya, karena apa? Dia tulus. Ya, kalau senyum, senyum. Kalau nangis, ya nangis. Gitu. Ya, kalau kita yang udah besar, bisa lagi kesel juga kita bisa senyum. Tapi senyumnya bukan senyum tulus loh, dan bukan bahagia. Kenapa? Tidak melibatkan organ yang ada dalam otak. Ya. Nah, kalau senyum biasa aja, ini bibirnya ditarik, yaitu otot orbicularis oris ya, ini sini, yang ini ditarik, udah senyum. Ini orang lagi sedih juga begini bisa. Ya. Nah, kalau mau ditingkatkan kualitas senyumnya, yaitu harus nih otot yang di bibir ini, otot yang di pipi ini, yaitu zigomatic major, ditarik. Nah, dengan ditarik ini, maka lubang hidungnya akan mekar. Ya, terus, libatkan lagi otot di singkal mata, di orbicularis oculis. Ya, jadi, matanya disipitkan. Nah, kalau kita merem gimana? Ya, tetap kita rilekkan otot-otot ini. Nah, kalau tiga ini, ya, digerakkan, waktu kita senyum, itu udah senyum tulus. Kalau senyum tulus itu biasanya di mana di ujung mata ini ada garis-garis gitu. Guratan-guratan. Itu senyum tulus. Tapi kalau itu enggak ada, itu senyum masih senyum biasa atau senyum terpaksa. Nah, kalau senyum bahagia beda. Ya. Kalau senyum bahagia itu melibatkan sistem limbik yang ada di dalam otak kita. Sistem limbik ini merupakan pusat emosi. Yaitu ada kelenjar satu namanya amigdala. Nah, kalau itu kita dalam keadaan betul-betul rasa bahagia, kelenjar itu terangsang dan menimbulkan rasa bahagia yang sangat, yang seperti bocah ini. Ya. Jadi kalau kita senyum, mesti sampai ke senyum bahagia, bukan hanya senyum biasa, bukan tulus, tambahkan tulus dan tambahkan bahagia. Yaitu dengan cara gimana? Kita merilakan apa yang namanya lapisan otak ini, maningan. Nah, dengan sampai senyum bahagia ini, ya, maka yang terjadi saraf trigeminus ini menjadi kendur. Ini saraf ini seperti jala. Jadi kalau kita lagi marah ini mengkerut. Waktu kita marah, tahu nggak? Otot-ototnya di wajah kita itu ada 44 otot yang kontraksi. 44. Jadi berarti tiap otot itu memerlukan energi untuk kontraksi. Tetapi dengan senyum kita hanya menggerakkan 17 otot termasuk yang 3 ini. Jadi mengirit energi. Makanya kalau orang senyum lalu merasa fresh, bahagia. Kalau orang marah ya tentu mukanya tidak menyenangkan karena ini lapisan ini nih. Apa saraf trigeminus ini. Ya. Lanjut. Sekarang kita mengenai meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih adalah meditasi perasaan. Itu mengembangkan perasaan bahagia. Rasa bahagia di rongga dada ini sebetulnya hasil daripada senyum. Apa? Senyum di bibir yang tadi kan tuh ya. Senyum di mata yang tadi tuh. Senyum di pikiran. Nah, yang tadi yang sampai di otak sini. Dan senyum di hati. Nah, ini dia nanti kita bicarakan. Jadi kita senyum. Senyumnya ini di tiga bagian ini. Kemudian kita masuk ke dalam otak kita ya, kita rasakan lapisan maningan sendiri merilek. Dengan ini merilek maka pikiran menjadi ringan. Nah, dengan pikiran menjadi ringan maka pikiran tidak ada beban. Nah, sampai di sini kita rasanya nggak mau berpikir yang berlebihan. Nah, oleh karena itu kalau ada sensasi yang tidak menyenangkan atau kita dengar suara gitu ya, paling kita dengar aja, oh iya udah. Kita tidak bereaksi berlebihan. Kenapa? Pikiran kita tidak ada beban. Kalau pikiran kita ada beban, maka musik atau suara itu menjadi penghambat sekali. Inilah yang disebut senyum di pikiran. Nah, kemudian tambahkan lagi mengingat-ingat kenangan bahagia, momen-momen bahagia. Apa saja ya yang bisa menimbulkan rasa bahagia? Kita senyum kepada rasa bahagia itu dan kita
bayamkan dulu di otak kita. Makin disenyum, maka makin rasa bahagia itu makin berkembang. Momennya udah boleh dilupakan. Nah, setelah itu, kita transfer ke hati. Rasa bahagia yang ada di pikiran itu kita transfer ke rongga dada. Nah, rongga dada ini kita boleh kita pegang sebentar gitu ya, supaya tahu oh ada di sini gitu ya, kemudian lepas. Ini pengaruhnya besar, yaitu apa? Di dalam rongga dada itu ada paru-paru yang menghisap oksigen, dan ada jantung yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dan ada satu lagi kelenjar timus. Ini kelenjar timus kalau masih balita itu gede, tapi makin tua, makin berumur, ini makin kecil. Ya. Ada yang mengatakan nggak berfungsi lagi. Sebenarnya nggak bisa diberikan fungsinya. Jadi boleh dia mengecil, tetapi fungsinya harus ada, yaitu sebagai apa? Sebagai imun tubuh. Ya, nah, ini pengaruh. Nah, terus kita kembangkan rasa bahagia. Rasa bahagia. 70% merasakan rasa bahagianya, 30% cuma konsentrasi. Jadi di sini konsentrasi itu kecil. Tetapi merasakan bahagianya ini besar. Itulah sebabnya maka meditasi cinta kasih bisa mengaktifkan hormon bahagia yang tadi kita bicarakan. Nah, setelah itu kita memancarkan pada diri kita sendiri. Kita senyum, katakan semoga aku bahagia, senyum, bahagia. Lama-lama kita nggak usah pakai kata-kata lagi. Verbalnya kita hilangkan. Senyumnya ini kita indikan senyum. Terus dikembangkan sebagai sampai ke rongga dada, terus bahkan sampai meliputi seluruh tubuh kita. Nah, inilah gaya-gaya cinta kasih atau yang umum dikatakan aura cinta kasih. Aura cinta kasih ini atau gaya-gaya cinta kasih ini mengelilingi seluruh tubuh kita. Nah, ini menjadi sel-sel atau menjadi pelindung diri kita. Nah, inilah kalau kita sudah bisa mengembangkan ini, kalau andai kata dalam meditasi itu ada entiti-entiti yang mau mengganggu, itu dia tidak bisa masuk. Karena ini kekuatan cinta kasih universal nih, cinta kasih universal itu besar sekali. Ya, bahkan kalau aneh kata dan nerobos, dia berada dalam lingkungan cinta kasih. Jadi dia lupa dengan apa tujuannya. Kira-kira begitu. Ya, tetapi kalau kita tidak mengembangkan rasa cinta kasih, ini gampang dapat gangguan. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita bisa duduk lama. Ya, 1 jam, 2 jam, bahkan bisa 3 jam. Nah, setelah itu kita memancarkan kebahagiaan kepada orang lain, umum, dan semua makhluk. Lanjut. Sekarang memancarkan cinta kasih ya. Yang tadi kepada diri sendiri sudah. Sekarang kita pancarkan kepada orang lain. Orang lain ini adalah, yang dimaksud adalah guru atau teman, ya, atau atasan, tetapi yang kita hormati, ya, yang masih hidup dan yang sejenis lagi, ya, dan bukan anggota keluarga. Ya, cari aja teman atau guru, ya, tapi yang masih hidup ya. Atau kalau yang paling gampang mah cari teman deh, ya. Teman kan banyak ya. Nah, ini jangan diganti-ganti dulu sampai nanti ada perubahan-perubahan baru nanti bisa diganti. Kalau ada perubahan-perubahan nanti beritahukan kepada saya. Ya, caranya gini. Kalau perubahan objeknya ada perubahan juga, ini teman orang-orang lain ya, orang yang dihormati, bisa dipancarkan ke dia di luar. Bisa juga orang ini kita semayamkan di rongga dada kita, seolah-olah kita peluk di dalam rongga dada kita. Nah, kita pancarkan. Nah, mana yang enak? Nah, boleh dilakukan. Dan tempatnya juga boleh ada di kanan, di kiri, di depan atau di belakang. Nah, kalau di dalam rongga dada barangkali statis di situ juga, yang laki dengan laki. Ya. Nah, nanti dalam setiap kegiatan kita mengembangkan rasa bahagia bersama dengan rasa bahagia dan orang yang kita hormati ini. Ya. Nah, kalau kita bekerja dengan rasa bahagia, maka apa yang kita kerjakan akan baik. Ya, dalam lingkungan kita bisa senyum, orang lain juga senyum itu menular kayak COVID. Kalau COVID mah berbahaya, tapi kalau senyum ini menular,
menularkan ke orang lain ikut-ikut senyum. Ya, pengalaman pasti Bapak Ibu sekalian pernah ngalamin. Senyum orang lain sepertinya biarpun kita nggak kenal dia ikut-ikutan senyum. Ya. Nah, kalau sudah sisa waktunya kita bisa pancarkan ke umum. Ya. Caranya yaitu senyum, buka hati dan pancarkan. Kemana? Keluar ke anggota keluarga kita dulu. Ya. Dan anggota keluarga kita kita pancarkan, semoga keluarga aku bahagia, tenang, damai dan sebagainya. Kemudian pada teman, teman. Nah, kalau teman ini boleh diganti-ganti. Kalau keluarga ya barangkali nah mungkinlah ganti keluarga ya. Teman diganti-ganti, pancarkan. Pada orang yang sakit yang kita tahu atau titipan. Kalau titipan mungkin kita nggak bisa lihat wajahnya, tetapi cukup namanya. Atau orang yang lagi stres, ya. Kemudian ke negara, ke kota di mana kita tinggal, supaya penduduknya tenang, damai, bebas dari sikap permusuhan di negara kita juga dan kepada dunia, ya. Kemudian kepada semua makhluk, ya. Jadi dengan doa semoga semua makhluk bahagia. Ini pun hanya beberapa kali saja. Selanjutnya hanya dengan senyum pancarkan ke semua makhluk. Ya. Nah. Lanjut. Dalam meditasi kita pasti mengalami gangguan-gangguan. Prinsipnya gangguan itu ada dua, gangguan mental dan gangguan fisik. Gangguan mental kita ingat sesuatu, teman atau apa saja kejadian-kejadian itu mental. Fisik ya betul-betul di fisik kita, misalnya ada semut merayap atau dengkul merasa sakit, pegel, ya ketakup, itu secara fisik. Nah, cara mengatasinya pertama itu kenali. Oh ya, saya ingat dengan si Mas yang ada di Jogja ini. Ya. Sampai di situ aja, jangan dianalisa. Maksudnya dianalisa ini jangan ya sekarang itu ya gimana ya, sehat apa enggak ya. Nah itu namanya menganalisa. Kita terbawa dengan bayangan mental kita, ya, hanya kenali. Begitu juga secara fisik, ya, kita hanya tahu, oh ya, ada semut, ah, dia mau merayap, dia mau lewat. Itu saja, ya. Kemudian setelah dikenali, ya, kita lepas, rilis, yaitu pikirannya kita kita lepas yang orang gambaran bayangan ini teman atau ininya juga bayangan semut ya yang ada itu kita lepas. Kalau bayangan mungkin langsung hilang, kalau semut tetap masih ada sih di pangkuan, tetapi ya sudah tidak merupakan gangguan lagi ya. Kemudian rileks yaitu di sini lapisan maningan sini kita kendurkan ya rileks. Kemudian kita senyum. Senyum yang tadi itu ya. Nah, senyum. Nah, kembali ke return ke ini, ke apa? Objek. Objeknya apa? Kita kasih ya kembali. Kemudian kalau terjadi lagi repeat ulangi lagi seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian apapun gangguan itu merupakan teman latihan kita, bukan dimusuhi. Kalau dimusuhi menimbulkan kebencian, ya. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau sharing atau bertanya, silakan. Atas Silani Eti, selamat malam. Ikut bergabung juga ya. Ya, selamat malam juga Romo. Ya. Ada yang mau di-sharing atau yang mau ditanyakan cukup? Ya. Oke, ada yang mau sharing silakan. Atau yang mau bertanya sebelum kita mulai meditasinya. Oke, kita mulai. Nanti untuk mengingatkan untuk senyum, saya akan bunyikan bel seperti ini. Gak mengganggu kan ya? Tapi kedengeran itu ya. Oke. Mari kita ngomong nanti videonya yang belum buka supaya dibuka biar nanti bisa dipantau oleh Pak Edi juga. Ya, supaya dibuka ya, supaya juga saya bisa mengamati
perubahan dari wajah. Karena meditasi cinta kasih ini bisa kelihatan dari perubahan dari wajah. Ya. Nah, justru dari wajah ini nanti kelihatan dia sudah mencapai di tahapan yang apa, ya. Oke, mari kita sama-sama kita melakukan meditasi cinta kasih. Duduk dengan rileks di bangku atau di lantai. Pejamkan mata dengan lembut. Sebelumnya kita sadari tubuh kita seutuhnya. Sadari kepala, leher, pundak kiri kanan, tangan kiri kanan, tubuh, rongga atas, rongga bawah, kaki kiri kanan. Dan posisinya duduk, kita sadari juga. Dan kita ingat, kita ada di sini, ya, di mana, di bihara, di cetia, atau di rumah, atau di mana saja. Nah, sekarang kita mulai dengan senyum. Senyum di bibir, tarik bibirnya kiri kanan. Kemudian tarik otot pipi, naikkan pipi otot pipinya ke atas. Cirinya adalah lubang hidung kita nanti menjadi membesar. Kemudian rilekkan mata, otot-otot mata. Nah, sampai di sini maka saraf trigeminus yang ada di wajah kita menjadi rileks kendur. Dan masuk lagi ke dalam, sekarang ke dalam otak kita. Coba rasakan kepala kita. Rasanya enteng, ringan. Bukan beratnya berkurang ya, tetapi rasanya. Rasanya enteng. Nah, kalau sudah didapat ini berarti lapisan meningensia itu rileks. Nah, pada tahapan ini maka pikiran kita menjadi tenang. Artinya, tidak punya beban. Sehingga kalau ada gangguan atau ada sensasi, kita hanya dengan senyum menerima dan ya kita lepas, ya hilang kembali. Ya, jadi tidak usah di 6R, dia hilang sendiri. Nah, kemudian, ingat-ingat suatu perbuatan baik di masa yang lalu, momen-momen bahagia, salah satu aja. Nah, sudah senyum kepada rasa pada momen bahagia itu. Dan rasa bahagianya tetap kita pertahankan pikiran kita. Sehingga pikiran kita penuh dengan rasa bahagia. Inilah yang disebut senyum di pikiran. Kemudian pikiran kita yang begitu bahagia, kita salurkan atau kita semayamkan di rongga dada. Boleh dipegang rongga dadanya, ya. Kemudian kita semayamkan. Nanti terasa rongga dada kita itu mekar, ada rasa getaran halus atau hangat. Semua itu adalah tanda-tanda kita sudah menempatkan rasa bahagia, cinta kasih di rongga dada. Dan ini pengaruhnya kepada jantung dan paru-paru dan kelenjar timus. Sehingga darah yang mengalir ke seluruh tubuh selain membawa oksigen, juga membawa nutrisi bahagia. Bahagia sifatnya adalah hangat. Nah, karena itu kalau dia mengalir ke seluruh tubuh kita, maka akan terasa tubuh kita hangat. Meskipun kita berada di ruang AC. Tetap senyum. Tetap senyum. Sekarang kita kembangkan. Katakan semoga aku bahagia atau aku bahagia saja. Semoga aku bahagia. Senyum, kembangkan. Semoga aku bahagia, senyum, kembangkan. Selanjutnya hanya dengan senyum, kita rasakan rasa bahagianya makin menjalar, makin membesar.
makin meluas. Rasakan meluas sampai ke seluruh tubuh, kepala, pundak, tangan kiri kanan, kaki, seluruh tubuh kita penuh dengan rasa bahagia. Sungguh suatu kebahagiaan hari ini kita bisa duduk dengan rasa tenang, damai, dan bahagia. Rasa tenang, damai, bahagia bagaikan laut yang tiada ujung. Artinya bagian kita itu meluas sejauh-jauhnya. Nah, sekarang kemudian coba kita tadi sudah kita pancarkan kepada diri kita sendiri sehingga tubuh kita ini penuh dengan gaya-gaya cinta kasih, penuh dengan apa? Aura cinta kasih yang meluas meliputi seluruh tubuh kita. Sekarang kita pancarkan kepada orang lain. Yang kemarin-marin itu pakai, jangan dirubah dulu. Boleh itu teman, guru, atau atasan. Asal masih hidup, ya, yang kita hormati, bukan anggota keluarga, dan sejenis. Pancarkan, boleh dipancarkannya keluar, seolah-olah beliau itu ada di luar kita, kita pancarkan. Semoga Anda yang disebut ganti dengan siapa namanya, bahagia, tenang, damai, seperti bahagianya aku. Atau di lingkupan ruang dada kita, ya kita pancarkan. Semoga Anda sebut namanya bahagia, seperti bahagianya aku. Ini makin terasa, karena apa? Karena kita merasakannya di rongga dada. Nah, mana yang lebih gampang, silakan lakukan. Jadi objeknya merasakan bahagia, kemudian kita pancarkan ke teman tersebut atau orang yang kita hargai dan pancarkan. Tempatnya boleh dirubah-rubah. Senyum, pancarkan. Jangan lupa senyumnya ditarik, bibir, otot pipi diangkat, dan otot mata, lingkar mata. Jadi silakan. Senyum, pancarkan, posisinya boleh dirubah-rubah. Nah, sekarang ini boleh kalau di rumah boleh dipertahankan sampai 1 jam 30 menit atau 60 menit ya. Sekarang kita pancarkan ke keluarga kita. Bayangkan atau rasakan
keluarga kita itu ada di depan, ya, kelompok keluarga kita di depan, kemudian pancarkan. Semoga semua keluarga aku bahagia, tenang, damai, bebas dari penyakit, dan dapat mempertahankan kebahagiaan. Senyum, pancarkan. Kemudian pancarkan ke kelompok teman-teman atau sahabat-sahabat kita. Rasakan atau bayangkan ke kelompok sahabat-sahabat kita. Boleh ditukar-tukar ya, yang orang yang mana ya. Kita pancarkan. Semoga semua kawan-kawan sahabatku bahagia, tenang, damai. Bebas dari sikap permusuhan. Bebas dari penyakit. Dan dapat mempertahankan kebahagiaan. Selanjutnya kita pancarkan kepada orang yang sakit, baik itu yang kita kenal maupun yang titipan. Orang yang sakit atau orang yang memang membutuhkan pancaran cinta kasih, yaitu orang yang stres. Ya. Bayangkan atau sebut namanya, semoga sebut siapa namanya, Anda bahagia. Semoga Anda mendapat pengobatan yang tepat. Semoga Anda pulih kembali. Pada yang stres, semoga Anda mendapat kelegaan, pikiran jernih, tenang, dan bahagia. Kemudian kita pancarkan ke kota di mana kita tinggal. Bayangkan bangunan-bangunan atau hilir mudik kendaraan manusia yang kita anggap ini adalah kota yang di mana kita tinggal, dan pancarkan. Semoga penduduk, orang-orang yang ada di dalam kota di mana aku tinggal, bahagia, tenang, damai, bebas dari sikap permusuhan, bebas dari penyakit, dan dapat mempertahankan kebahagiaan. Dan kita pancarkan lain juga kepada negara kita. Kalau kita di Indonesia, kita bayangkan Pulau Indonesia. Indonesia, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan seterusnya. Nah, kita pancarkan. Semoga negara di mana tempat aku tinggal bahagia, tenang, damai, bebas dari sikap permusuhan, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, dan dapat mempertahankan kebahagiaan. Selanjutnya, ke dunia. Bayangkan di depan ada bola kecil, bola dunia kecil. Kita seolah-olah ada di atasnya, di atas. Nah, kita pancarkan. Semoga penduduk kota dunia ini bahagia, tenang, damai, bebas dari sikap permusuhan, bebas dari penyakit, dan dapat mempertahankan kebahagiaan. Terakhir, kita pancarkan ke semua makhluk. Rasakan diri kita ini seperti bohlam yang nyala memancar sinarnya ke segala penjuru. Sambil kita doakan, semoga semua makhluk berbahagia. Senyum, buka hati, pancarkan. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, selanjutnya cukup dengan senyum. Senyum itu ibarat seperti sweet atau saklar. Dan kalau begitu di-on-kan, maka aliran listrik mengalir, timbullah cahaya. Nah, seperti itulah kira-kira. Kita ini seperti kita, bola lampu yang memancarkan kebahagiaan. Selanjutnya kita akan berdoa. Semoga semua makhluk di angkasa, di bumi, dimanapun berada, mereka berada hidup bahagia, damai, tentram. Bebas dari penyakit dan mara bahaya. Semoga yang sakit mendapat kesembuhan. Semoga yang menderita mendapat kelegaan. Semoga kota, negara di mana aku tinggal
serta dunia ini bebas dari penyakit dan mara bahaya. Berkat kekuatan cinta kasih ini, semoga kita semua memperoleh kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian serta kesejahteraan. Aku membagikan jasa kebajikan ini kepada orang tuaku, guru-guruku, sahabat-sahabat, dan semua orang-orang yang kukenal. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita akan akhiri. Tadi kita merasakan kebahagiaan, kedamaian, bagaikan lautan yang tidak ada ujung. Luas sekali. Nah, sebentar waktu kita buka mata, kita coba bahwa persepsi rasa bahagia, ya, tenang, damai pada waktu nanti buka mata, dan kita nanti akan melihat, ya, apapun yang kita rasakan, yang kita lihat itu adalah semua penuh dengan kebahagiaan. Jadi pada waktu kita buka mata, kebahagiaan, ketenangan itu ada di mana-mana. Sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Buka mata dan lihat atau rasakan semua penuh dengan kebahagiaan. Di mana kita menoleh, di situ ada kebahagiaan. Jadi di mana-mana ada kebahagiaan. Selesai, terima kasih. Sebelum acara lanjutnya kita berfoto dulu ya. Arya, tolong difoto. Baik, Romo. Ya, dinyalakan semua kameranya. Yang belum dinyalakan silakan nyalakan. Mari kita berfoto bersama. Oke, sudah siap ya. Yuk, senyum. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi sebentar. Ya, siap semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Bapak, Ibu, sahabat meditasi. Kita sharing, berbagi pengalaman, atau barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ibu Natalia, gimana? Ada yang mau di-sharing? Selamat malam, Romo. Malam ini meditasinya ya lancar-lancar aja sih, Romo. Saya banyakan apa udah lebih banyak sadar gitu, nggak banyak ketidurannya. Oh ya, bagus lah. Jadi tapi setiap enak. Hari harus dilaksanakan. Ya. Ya. Jadi ya, meditasi ini seperti juga vitamin. Tubuh kita perlu vitamin. Ya. Tetapi pikiran kita itu perlu cinta kasih. Jadi makanya kita harus belajar mengembangkan rasa cinta kasih. Ya, silakan, barangkali ada yang mau menyampaikan sharing, menyampaikan pendapat atau bertanya. Ibu Tribuana, bagaimana perkembangannya? Di unmute dulu, Ibu. Mic-nya dibuka dulu ya. Ya, udah. Ya. Ya. Selama ini anu Romo kan kalau habis meditasi kan kondisinya saya di kamar ya, Romo, yang saya pernah cerita itu. Jadi mungkin tidak melihat makhluk hidup kan kalau di kamarku ya, Romo. Jadi keindahannya mungkin enggak begitu terasa, tapi begitu pagi gitu, kalau saya jalan pagi gitu, mungkin ya itu tadi yang Romo bilang, bahwa karena hati kita bahagia, hati kita merasa indah, jadi pohon-pohon, binatang, bahkan jamur beracun aja gitu ya, yang tadi biasa saya lihat, jadi ya karena happy ya Romo, jadi ya indah gitu lah. Memang baru di situ ya saya baru memahami apa yang Romo bilang, bahwa ketika kita merasa sesuatu ya jadi indah gitu, karena ya hatinya yang bahagia, itu sih Romo.
Ya, karena persepsi kita mempersepsikan apa kita segala sesuatu bahagia. Yeah. Maka kita bahagia jangan jangan pada waktu lagi meditasi aja rasanya bahagianya sejauh mana. Tapi begitu buka mata baru punya dengar suara bunyi apa lalu terusik. Jangan. Justru terbunyi itu waduh suara yang indah. Segala sesuatu adalah indah. Ya. Jadi kalau begitu ya kalau kita segala sesuatu indah apa yang kita lihat indah, maka apa yang kita ucapkan juga itu akan indah. Jadi doa kita itu makin 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 oke loh. Ya. Oke, ya makasih Bu. Iya. Teruskan ya. Ya, makasih Romo. Sila barangkali mau memberikan komentar, silakan Sila. Mungkin di sini saya hanya sedikit share pengetahuan ya Romo ya mengenai meditasi cinta kasih atau metta. Ya baik, selamat malam Bapak Ibu, Satihatu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Romo bahwasanya dalam meditasi ini seringkali kita menemui halangan atau hambatan. Ya, jadi tidak bisa langsung berjalan mulus begitu. Ya, mungkin Bapak Ibu awalnya mulai memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri, kepada anggota keluarga, kepada saudara, kepada yang lainnya, bahkan kepada semua makhluk. Tapi dalam proses memancarkan cinta kasih ini, seringkali Bapak Ibu diganggu oleh gangguan-gangguan, baik itu gangguan di luar diri Bapak Ibu maupun di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Contohnya, di luar diri kita, kita mendengar suara-suara ya di sekitar kita, itu menjadi gangguan untuk kita. Belum lagi ketika kita merasa badan kita gatel, kesemutan. Ada yang merasa seperti itu? Ya? Ya. Ada, saya rasa kita semua seringkali mengalami hal demikian. Pegel-pegel, kesemutan, ya, tiba-tiba badannya sakit begitu ya. Ini memang gangguan-gangguan yang terdapat dalam meditasi. Kemudian gangguan yang ada di dalam diri kita sendiri ya, yaitu pikiran kita cenderung memikirkan hal-hal lain. Ya, ini kalau di dalam Buddhism ada istilahnya Pali Bodha. Pali Bodha ini adalah gangguan-gangguan yang sangat banyak sekali. Ya. Nah, contohnya tiba-tiba kita misalkan nih Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, tiba-tiba ingat dengan suaminya, ingat dengan anaknya. Oh, tadi saya melakukan apa ya? Tadi saya mengerjakan ini. Oh, saya belum selesai mengerjakan ini. Tiba-tiba muncul juga seperti ya rencana-rencana ke depan seperti itu. Itu sebenarnya rintangan-rintangan atau halangan hambatan dalam meditasi Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini untuk salah satu objek cinta kasih yang di-sharingkan atau yang dijelaskan oleh Romo, ini merupakan salah satu dari objek objek cinta kasih atau metta ini merupakan salah satu dari empat apamanya. Apa itu? Empat apamanya ini maksudnya adalah empat keadaan yang tak terbatas atau tidak terbatas. Jadi kita memancarkan cinta kasih ini tanpa pamrih, tanpa batas begitu. Ya. Nah, sebenarnya sih memang objek cinta kasih ini sangat umum sekali. Sangat umum sekali bisa kita lakukan. Namun memang sebenarnya ya kita bisa menyesuaikan objek meditasi sesuai dengan kebiasaan kita atau watak kita masing-masing begitu. Nah, dalam hal ini dalam meditasi Samatha Bhavana sebenarnya di situ ada 40 jenis objek meditasi dan objek metta atau cinta kasih ini merupakan salah satu dari 40 objek tersebut. Nah, tapi seperti yang Sila katakan bahwasanya objek cinta kasih ini sangat umum, sangat dasar untuk kita lakukan, untuk kita latih. Begitu Bapak Ibu. Nah, kata-kata positif yang kita pancarkan, yang kita uncarkan di dalam diri kita, di dalam batin kita ini memberikan energi yang positif juga. Begitu. Nah, seperti yang Romo katakan tadi, bahwasanya memang kata-kata positif ini memiliki kekuatan. Kekuatan ini tidak terlihat, tapi sangat berdampak terhadap diri kita. Begitu, ya. Jadi kebiasaan mengatakan kata-kata positif ini sangat bermanfaat untuk kesehatan diri kita, untuk kesehatan mental kita khususnya. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi meditasi metta ini bisa kita lakukan kapan saja.
ketika kita waktu senggang, kapanpun kita bisa lakukan itu. Dan sangat bagus sekali malah kalau kita sering melatih ini. Ya. Ya, demikian ya kira-kira. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Lengkapi penjelasan yang telah ada. Terima kasih, Sila. Ya. Silakan Ibu Bapak yang lain. Ibu Koni barangkali mau sharing atau mau bertanya, silakan. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Saya tuh tadi waktu meditasi tuh tiba-tiba batuk. Batuk nggak bisa berhenti. Makanya saya terus buka mata, saya mulai lagi. Tapi pas saya buka mata, mulai lagi meditasi, terus seperti ringan sekali. Kayak orang entah tidur, entah apa, tapi sepertinya ringan, ringan banget, kayak melayang-layang gitu, Romo. Enggak apa-apa, Romo. Itu aja. Terus kayak, terus jadi badan tuh goyang-goyang seperti gitu. Itu kenapa, Romo? Ya, Ibu sebelumnya sering meditasi sih ya. Sering, Romo. Ya, itu sebetulnya, ya kalau goyang-goyang memang nikmat ya. Nikmat. Tetapi jangan apa, ya boleh sebentar ya kita nikmati, tapi selanjutnya itu jangan kita turuti. Itu adalah sebetulnya ya gejala proses dalam meditasi yang namanya piti gitu ya. Boleh aja ya. Tetapi jangan kita menjadi pengen lagi. Itu jadi menambah keserakan kita ya. Dan, karena dalam meditasi itu bisa memperkenalkan juga, kalau yang enak pengen lagi. Kalau yang enggak enak ya dibenci gitu ya. Apa-apa teruskan aja. Ya, kalau batuk ya sebenarnya ya boleh minum lah gitu. Sebelumnya minum atau sediakan air. Ya tadi lupa bikin air mentah itu ya. Ya seperti itu. Ya teruskan Bu. Ya, selamat. Ya, makasih Romo. Ya, terima kasih. Oke, ada yang lain barangkali? Kalau tidak silakan Pak Edi. Bisa malam Romo ya, Ibu. Malam. Pak Edi. Bu Rani juga, saya lihat itu semua baik semua. Apa yang dikatakan Bu Atasila tadi betul sebagian, tapi semua banyak gangguan kita, betul. Itu kalau ternyata ya kita 6R kan, dan gangguan itu jangan dinikmatin. Nah kalau kita nikmatin berarti kita mencari kesenangan di situ. Jadi kita menikmati. Kita anggap itu 6R, kita jangan kita telusurin terus. Begitu iya, kita putusin, selesai. Hanya kita sadarin saja. Jadi gangguan itu di luar kita, kita sadarin cukup. Dan itu kita kembali lagi ke meditasi. Itu. Kalau saya lihat yang lain meditasi sudah bagus semua. Hanya Romo Teddy dengan Romo Husin mungkin terlalu capek, banyak ini minum. Sama Ibu Yiyin juga sama satu, Ibu minum. Kalau yang lain baik semua, Romo Wirya. Ya. Bu Tribawana, Bu Nino, kalau meditasi jangan mikirin sesuatu, Bu. Lepasin, pasrah. Jadi kita ada itu gangguan, kita sadarin aja, lepas itu. Jadi Ibu enggak jadi beban di pikiran, Bu. Tadi maaf banget Romo. Jadi waktu berapa menit sebelum meditasi tiba-tiba berbunyi telepon sahabat saya lagi dilarikan ke rumah sakit, jantungnya kumat. Makanya saya langsung ini konsentrasinya busuk. Ya. Justru kan saya bilang jangan terlalu pikirin, ya enggak. Oh, ya. Sudah kita sadarin aja itu. Kita kembali lagi. Dengan adanya meditasi gini, kan meditasi cinta kasih.
waktu meditasi ibu niatin mengirim kasih cinta kasih metta untuk sahabat ibu. Itu akan manjur sekali. Kalau yang lain semua baik, saya lihat Romo, hanya Romo Pujimin yang enggak kelihatan di kamera. Ibu Liun juga bagus. Romo Teddy banyak minum, Romo Teddy. Himawan, ya, stretching Wan, itu. Jangan langsung ikut meditasi. Stretching dulu, biar lebih relax. Itu aja. Romo Wirya, ya, sementara. Terima kasih.